Polisi menegaskan tidak ditemukan tanda kekerasan pada 3 korban meninggal yang ditemukan tertimbun tumpukan pakaian dagangan di sebuah rumah sekaligus gudang di Banjarmasin. Selain itu tidak ditemui hal mencurigakan lain seperti jejak ataupun kerusakan pada lokasi kejadian. Sementara pihak keluarga menurut polisi memastikan untuk tidak dilakukan otopsi. Untuk hasil visum semalam sudah keluar, jadi sekitar pukul 1 malam tadi sudah keluar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Ketiga korban yang terdiri ayah, ibu, dan seorang anaknya tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal pada Sabtu malam di dalam rumah yang terkunci dari dalam sehingga akses masuk harus didobrak. Kendati tetap meminta keterangan para saksi dan membuka kemungkinan pemilik barang ikut diminta keterangan, polisi menegaskan hingga saat ini tidak ada ditemui indikasi tindak pidana dalam peristiwa naas yang menimpa korban tersebut. Sementara pasca kejadian, bangunan rumah yang menjadi gudang penyimpanan baju pada Sabtu siang terlihat sepi. Di dalam pagar juga nampak garis polisi yang mengelilingi batas pintu TKP. Fadli Azhari, Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.